Video detik-detik perahu nelayan diterjang ombak hingga terbalik, bawa 10 pemancing. Perahu nelayan terbalik saat akan berangkat melaut di Dermaga Pajagan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah seorang nelayan, Karim 64, mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021 kemarin. Saat itu, perahu nelayan itu hendak membawa 20 orang pemancing ke tengah laut. Namun, saat akan berangkat perahu terbalik di gulung ombak yang cukup besar. Peristiwa itu pun terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 29 detik, sebelum terbalik, perahu sempat terombang-ambing, sampai akhirnya terbalik dihantam gelombang tinggi. Ada dua kecelakaan, yang satu perahu itu patah jangkarnya, yang satu terbalik karena terhantam ombak saat mau berangkat. Kejadian jam 4 sore, kondisi ombak emang lagi besar, kejadiannya masih di pinggir di ujung tanggulan ombak, kata Karim kepada wartawan, Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021. Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material mencapai 10 juta rupiah. Kalau korban jiwa gak ada, hanya saja mesin rusak, HP juga rusak, hanya kerugian material aja, lebih 10 juta, jelasnya.